Lagi bersama saya di Indo Aviary Collection. Di kesempatan kali ini saya akan meloloh anakan kedasih yang masih sangat bocil sekali, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini anakan kedasih sangat kecil sekali. Tapi kita coba tester dulu ya, kasih batu. Dia tidak mau mendorong, guys. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena sudah ada bulunya ya. Ini sudah ada bulunya sehingga dia tidak ini tidak sensitif lagi, tidak mendorong-dorong lagi. Jadi saya akan melolohnya saja ya. Saya di sini meloloh menggunakan jangkrik biar dia terpenuhi segala nutrisinya. Nantinya dia bisa hidup dan bisa sehat. Nanti jika udah besar kita jinakkan ya. Biar tidak berkembang di hutan, kita jinakin aja. Oke, kita langsung beri makan teman-teman. Habis makan langsung nge-nge. Ya. Ini masih sangat kecil sekali ya. Waduh. Kita beri makan lagi. Masih kurang dia guys, padahal sudah 2 jangkrik ya. Kita tambah lagi, nah, jangkriknya banyak ini. Oke, kita beri lagi teman-teman. 5 amma yo, buka mulutnya. Dia tidak mampu menelan. Mungkin kebesaran ini, teman-teman. Jadi kita potong menjadi 2 ya.